Oke, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini gue akan bermain GTA San Andreas. Nah, jadi ini berbeda dengan GTA San Andreas yang lain guys, karena ini gue main di mobile. Khususnya gue main di iPad guys. Guys, gue menemukan search. Tadi gue baru iseng-iseng search di App Store dan ternyata ada guys, game GTA San Andreas. Dan sebelum gue bermain game ini, gue pengen memberitahu kalian bahwa gue mengadain giveaway guys. Jadi ketika gue menembus 1000 subscriber, gue akan kasih kepada kalian yang beruntung, satu orang beruntung akan mendapatkan game GTA San Andreas guys. Nah, caranya gimana? Follow IG gue, follow page Markas Kuyoyo, dan kalian juga bisa membantu Markas Kuyoyo untuk menembuskan 1000 subscriber dengan cara men-share. Dan pastikan kalian juga subscribe YouTube Markas Kuyoyo. Jadi semoga bulan Mei ini, bulan puasa ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Maka dari itu bantu Markas Kuyoyo supaya menembus 1000 subscriber. Oke guys, gitu aja pengumuman mengenai giveaway. Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys. Nah, di GTA ini gue nggak akan pakai cheat ya, gue akan main tanpa cheat guys. Nah, mungkin beberapa konten lainnya gue seru-seruan akan pakai cheat, tapi untuk di episode ini gue nggak akan pakai cheat guys. Oke, ini sumpah ini gue lama banget nggak main GTA San Andreas ya. Ini gue masih SMP sih, gue ingat gue ini masih SMP dulu pertama kali main GTA San Andreas guys. Dan kalian bisa lihat di sini gambarnya lebih bagus daripada yang PS2 guys ya. Ini lebih HD, lebih HD. Gue nggak tahu ini cacingnya kena apa sih ya. Oh, gue lihat, wah ampun, sumpah nih polisinya memang kurang ajar sih. Oke, okay. Oh shit, here we go game. Oke, okay. Balas country katanya. Ya, oke, ada sepeda guys. Wow, oke, ini dia. Kita sudah berada di dalam in-game-nya guys ya, GTA San Andreas. Gue mau muter-muter dulu. Oke, ini kita disuruh naik apa, sepeda guys. Oke. Analog. Oke. Bentar, oke. Oh, ini cara kerjanya. Oke, memang agak susah sih guys. Beda banget dengan yang ada di PS2 guys ya. Oke, gue baru pertama kali anu nih nyoba nih. Di sini ada geng guys. Gue lupa sih ini namanya geng apa nih yang warna biru. Jadi di San Andreas ada beberapa geng guys, kan kita harus berhati-hati. Kelihatannya kita di geng yang hijau sih. Bener gak sih? Atau kita nanti buat geng sendiri? Gue lupa. Gue benar-benar lupa sama ceritanya guys. Gue benar-benar lupa sama ceritanya. Oke, gue mau sepedaan dulu ke kita disuruh mana nih? Kita coba ke anu ya, ke sini dulu guys, ke kanan dulu nih. Hey, ushat, ya ampun, salah nabrak gue. Anjir, kenapa orang gue. Nah, ke kanan dulu guys, sini. Kita ke rumahnya si Carl, anjir. Sumpah, gue mau nabrak orang dari tadi ya. Oh, ini dia. Ini rumahnya si Carl, bener gak sih? Sheh. Oh, bukan rumahnya sih kak. Ini kalau kita mau beli bisa guys, tapi harganya $10.000. Harganya $10.000 nggak bisa. Gue mau keliling-keliling dulu. Oh, kelihatan ada simbol itu sih guys di map ya, di kiri atas ada simbol. Gue nggak tahu tuh simbol apa. Hey, watch out. Oke, gue mau sepedaan dulu ke arah itu guys. Ini di San Andreas bagus sih guys, kalau kita fitness atau nge-gym, badannya si CG ini atau Carl ini bisa tambah gede. Tapi gue lupa ini. Hampir aja gue nabrak orang. Dan ini agak ya ampun, sorry mbak, nggak sengaja mbak. Oh my god, I'm sorry. Ya ini gue mau ke rumahnya. Ini nggak tahu nih, ini rumahnya CG atau kita baru awal-awal cerita jadi home. Oke. Awal-awal jadi cepat sama polisi kita. Mana cepat mana sih? Oh my god, this is nostalgia guys. Gila. Ini nostalgia banget guys. Sumpah tempatnya nih. Ini gengnya si CC nih guys.
Wow, kalian bisa lihat di sini keren banget, sumpah. Keren banget, gila. Nostalgia banget, dan gambarnya lebih bagus daripada MPS 2, guys. Sumpah, kalian harus nyoba ini ya, guys ya. Makanya dari itu kalian bisa mendapatkan satu game ini dengan cara mendukung gue, mendukung channel ini, tembusin 1000 subscriber, guys ya. 1000 subscriber, dan kalian yang beruntung bisa mendapatkan satu game San Andreas. Oke kan? Enak banget kan? Oke, Big Smoke, kita bertemu dengan Big Smoke. Bisa ada apa nih? Gila. Cece, wey. Oh, ini rumah kita apa anu ya? Rumah kita apa dijuali semua barang-barangnya, guys? Atau gue nggak tahu kenapa sih CC-nya ini. Apa ini CC? Dia keingat masa lalu. Oh my god, Big Smoke. Huh? CC. Oke. Kita mau kemana ya? Oh my god. Manjir sumpah. Gila, kita ditembakin, guys. Baru aja main kita ditembakin. Oke, follow my lead. Oke, jadi kita disuruh ngikuti si Big Smoke sih. Oke, let's go. Anjir, kita baru aja main ditembakin, guys. Sudah ada musuh ternyata. Atau jangan-jangan tuh gengnya yang membunuh ibunya ya, guys. Oke, oke, man. Oke, man. Ini masih geng-geng cupu, guys. Jadi naiknya naik sepeda gitu kan. Masih geng cupu ya, belum jadi geng. Wah, gila sih gue ditembakin parah. Mampus lu nabrak. Nah. Ya ampun, lu jangan di depan gue dong, Pak. Pak bisa lewat di depan gue tabrak. Gue keper ya, guys. Dia nabrak tembok. Itu jebol mobilnya. Cepet, lari. Genjot terus, Mang. Oke. Hati-hati dong. Lu minggir semua, jangan di situ dong. Ya ampun. Oke, kita kemana, guys? Oke, kita kesini, siap. Oke, homie. Oke, mana lagi? Oh, kesini, oke. Kesini. Mau kemana sih ini? Ampun, gue nabrak malahan, anjir. Tuh, temen kita tinggal 3 kan? Kok tinggal 2 ya? Satunya mana ya? Oh bener, gue salah tempat. Waduh, gue salah, guys. Gue salah. Tunggu dong, guys. Woi. Tunggu dong, guys. Nah, gitu dong. Masa gue gak ditunggu gitu kan? Anjir, waduh, gue ditembakin lagi. Tunggu, woi. Wah, ini ada pak polisi lagi di sini. Kalau gue nabrak bisa ditangkap gue. Iya nih, cepet gue dong. Sama kamu. Gue kira gue gak bisa main. Oke, nih kah? Siap. Keren sih ini. Keren sih. Dan cara memainkannya tuh enak gitu loh, guys ya. Enggak susah ya. Seperti yang gue bayangin, jadinya enak, guys. Alright, then. Oh, man, I will let you down, man, I swear. I'm tired, I'll cut you later. Awal. You can save your progress by entering JJ's house. Oke, kita bisa save dengan masuk ke rumahnya JJ, guys. Terima kasih, you can save a vehicle. Kalau kita dapat kendaraan, kita bisa simpan di garasinya ini, guys. Walk into the marker to enter Carl house. Okay.
Oke, terima kasih tutorialnya. Mission base, respect plus guys. Alright then. Go inside the CCH sebentar. Gue mau keliling-keliling dulu guys. Gue mau cari apa namanya, kendaraan dulu guys ya. Gue mau cari kendaraan. Gue paling suka tuh motor guys. Gue mau cari motor dulu ya. Coba kita cari motor dulu. Di mana nih kira-kira motornya? Ya ampun, sabar dong pak ya. Mohon maaf, gue nggak sengaja. Mana? Oh di sini nggak ada. Oh ini kereta guys. Ini palang. Ini adalah kereta api. Gue salah tempat. Oh my god. Ini serius nggak ada motor ini. Adanya cuma sepeda guys di sini guys, nggak ada motor. Oh my god, lu bisa lihat tuh cycling gue bisa nambah. Ini motor, ini motor. Hey, oh pak polisi guys. Enggak sengaja gue nabrak pak polisi. Kalau gue ambil gue bisa ditangkap. Wah ini yang pakai motor cuma pak polisi guys. Masa nggak ada motor sama sekali di sini. Ya gue mau cari motor dulu guys di sini guys ya. Mana sih motor? Adanya truk guys. Masa gue simpen truk itu di garasi. Oke lah gue cari mobil aja kalau gak ada motor guys ya. Gue cari mobil dulu aja. Nah cari mobil dulu guys. Sabar dong pak, gue mau ambil mobil dulu. Nah ini dia. Yes, I'm sorry. Yo. Oke, gue mau masukin dulu nih mobil ke dalam bagasi. Mana sih bagasinya si CCO ini dia? Mikir dong, Mbak. Ini gue mau masukin mobil gue dulu. Wait. Oke. Okay. Oke, kita simpen guys. Karena belum ada motor. Katanya baru mobil. Oh ini geng kita warnanya hijau kan guys. Seperti dugaan gue tadi. Gue masih ingat, agak-agak inget sih ya. Oke guys, mungkin video ini cukup sekian ya. Mengenai awal mula CC. Dan gue baru aja tahu tadi CC, ibunya CC itu udah meninggal. Tapi gue gak tahu meninggalnya karena apa. Dibunuh musuhnya atau memang ada sesuatu yang misteri guys kan. Gue gak tahu sih. Ya ini gue benar-benar mau menampakkan ini. Karena dulu waktu PS2 gue gak tahu ceritanya. Gue asal main aja ya. Gue pakai cheat, gue terbang dari kesana kemari. Nah, nyuri motor, nyuri mobil. Nah, gue gak tahu sama sekali tentang ceritanya. Nah kali ini gue mau menamatkan GTA San Andreas ya. Semoga kalian juga menemani gue. Dan kalian bisa cerita-cerita di kolom komentar tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan CC itu, kenapa. Kalian bisa cerita kesan-pesan kalian mengenai GTA San Andreas. Oke, begitu aja mengenai video kali ini. Terima kasih yang sudah melihat. I hope you enjoy this video. Dan pastikan kalian subscribe dan share teman-teman kalian. Dan gue ingetin lagi, gue ada giveaway tembusin 1000 subscriber. Kalian akan mendapatkan 1 GTA San Andreas bagi kalian yang beruntung. Sarannya gampang, follow IG gue, follow Facebook page Markas Gue. Dan pastikan kalian subscribe, bantu share supaya subscribernya semakin tinggi. Oke guys, gitu aja dari gue hari ini. Terima kasih. Salam Markas Gue. Dan seperti yang PDP ajarkan, profis. Goodbye. We'll be right back.